warga Jakarta. Saya akan mereportasikan tentang kebudayaan Tugu Tani. Di sekarang ini saya sedang berada di Tugu Tani yang berada di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Kebon Sirih. Nah, di sebelah kanan saya terdapat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan depan saya terdapat kiri saya terdapat pelatihan konsultasi asesmen riset atau PPM manajemen. Nah, di belakang saya terdapat Tugu Tani ini. Kita akan menanyakan keberadaan tentang Tugu Tani ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Nah, kita sudah bersama dengan siapa, Pak? Osrol. Nah, Bapak, saya ada dua pertanyaan. Yang di belakang itu namanya Tugu apa, Pak? Tugu Bapak Tani. Kalau untuk fungsi dan tujuannya, Bapak tahu? Ya, tujuannya itu pahlawan ya. Untuk pahlawan ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Bapak. Selamat siang. Oke, di sini saya sudah bersama Bapak. Bapak Pujo, oke, baik. Pujo, oke, baik. Saya ada dua pertanyaan di sini. Untuk Tugu yang di sana namanya apa ya, Pak? Yang saya tahu Tugu Pak Tani. Tugu Pak Tani. Kalau fungsi untuk dan tujuannya? Fungsi dan tujuannya saya kurang tahu persis, cuman saya baca itu kenang-kenangan dari negara Rusia itu katanya, dari Presiden Soekarno. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Oke, sekarang saya sedang bersama Oke, saya ada dua pertanyaan di sebelah sana. Ada patung apa ya Bu namanya? Patung Pak Tani. Pak Tani. Untuk tujuan dan fungsinya itu tahu? Enggak tahu ya? Oke, Bapak, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang.